berubah ya, HID di bulan Desember. Selamat datang Desember. Acara baru sudah dimulai. Ini di awal Desember ya. Ada acara pertanian Greg. Raih hadiah gratis setiap hari hingga tanggal 24. Wah. Setiap hari dapat hadiah. Senang sekali. Oke, kita mainkan. Let's go. Nah, ini kita sudah di tempat Greg. Di sini akan banyak sekali ditemukan kotak-kotak berangka. Angka ini menunjukkan hari di mana nanti teman-teman bisa mendapatkan hadiah yang sesuai dengan tanggalnya ya. Jadi dimulai dari tanggal 1 sampai 24. Setiap harinya nanti teman-teman bisa mendapatkan hadiah. Teman-teman bisa mencari kotak yang sesuai tanggalnya ya. Karena nanti kalaupun teman-teman menemukan kotak dan mengklik tapi angkanya tidak sesuai dengan harinya, maka kotak itu juga nggak akan terbuka. Dan di sini dipastikan setiap kotak pasti ada hadiahnya. Seneng banget ya, dapat hadiah setiap hari. Jadi teman-teman bisa menyelusuri pertanian Greg untuk mendapatkan hadiah. Ah, keren banget. Dan salju-saljunya sudah mulai turun, menandakan musim gugur sudah tiba. Oke, kita mulai aja ya. Kita mulai membuka kotak bingkisan dari Greg. Dimulai dengan kotak nomor 1. Kita cari kotaknya nomor 1. Oh, ini dia di sini. Kita buka. Wah. Diamond. 5 diamond. Cara thank you Greg. Selanjutnya kita cari kotak nomor 2. Nah, ini letak-letak kotak bingkisannya itu acak. Jadi teman-teman harus mencarinya. Mencari kotak yang sesuai dengan tanggalnya ya, agar bisa dibuka. Di sini di dekat kandang ayam itu ada kotak nomor 10. Nah, ini belum saatnya untuk membuka. So, teman-teman harus bersabar. Tunggu hingga waktunya tiba. Sabar ya. Kita telusuri lagi dan di pojok ini ada kotak nomor 19. Lalu di dekat cungkup penambangan itu ada kotak nomor 8. 15. Di dekat rumah Greg kotak 24. 12. 7. 4. 18. 20. 6. Wah, ini ada kotak merah. Coba kita buka. Wah. Ernest, welcome Ernest.
Jadi tempat Greg ini juga recommended nih buat teman-teman untuk mendesain. Kalau belum ada ide untuk menata pertaniannya ya. Empat, sembilan, lima, dua. Wah, teman-teman bisa menemukan kotak nomor 2 di lahan sebelah ya, di seberang jalan. Voucher pink, teman-teman bisa mengumpulkan voucher-voucher ini ya untuk ditukarkan dengan hewan-hewan atau dengan dekorasi-dekorasi. Dan yang terbaru ada tikus Belanda silky dan tikus Belanda seba yang bisa teman-teman miliki dengan hanya menukarkan voucher-voucher aja. Oke, terima kasih Greg. Karena hari ini baru hari kedua, jadi kita baru bisa membuka kotaknya sampai kotak nomor 2 ya. Dan kotak-kotak selanjutnya nanti akan bisa dibuka sesuai dengan tanggalnya ya. Jadi kalau belum saatnya juga, walaupun kotak itu diklik, tetap aja tidak akan bisa terbuka. So, jadi teman-teman harus check-in setiap hari di tempat Greg. Rajin-rajin berkunjung ke tempat Greg selama 24 hari ke depan ya. Oke, kita back. Anak-anak air. Nah, ini ayam-ayamnya berlarian. Ayamnya berlarian ke sana kemari. Induknya kemana ini induknya? Selamat datang di tiket pertanian. Jadi agenda di bulan Desember ini selanjutnya adalah tiket pertanian. Oke, kita mainkan ya. Jadi tiket pertanian ini akan berlangsung selama 30 hari ke depan. Target sendiri akan terbagi menjadi 2 ya, target harian dan juga target musim. Target harian ini setiap harinya direset. Jadi akan berubah-ubah setiap hari. So, jangan sampai terlewatkan. Sementara di target musim, teman-teman bisa menyelesaikan kapan saja selama musim berlangsung. Dengan menyelesaikan target ini akan memberikan poin ya. Teman-teman akan mendapatkan poin lebih banyak. Sementara untuk hadiah, hadiah terbagi menjadi 2, yaitu jalan gratis. Itu letaknya di bagian bawah. Dan jalan tiket pertanian. Ini letaknya di bagian atas. Jadi hadiah tiket pertanian itu mencakup barang-barang koleksi, XP, koin, dan juga berbagai fasilitas lainnya. Sementara di fasilitas ini bisa dilihat di sini, teman-teman bisa mendapatkan hadiah ekstra dan fasilitas menarik yang dapat membuat pertanian teman-teman semakin seru. Di mana nanti sebagian besar fasilitas itu akan aktif sepanjang musim. Teman-teman bisa memilih opsi tertentu ya dari berbagai fasilitas yang tersedia. Topi. Nah, ini setiap musim tiket akan membawa aksesoris eksklusif yang bisa teman-teman koleksi untuk mempercantik hewan pertanian.
ayam, kambing, domba, babi, sapi, semua bisa teman-teman dandanin. Lucu sekali hewannya didandanin. Jadi ingat tikus berkuncir kemarin. Oke. Di sini siapa saja bisa menikmati keseruan ini ya. Tentu saja dengan menyelesaikan target dan mengumpulkan hadiah dari jalan gratis. Sementara kalau teman-teman ingin meraih hadiah tiket pertanian, teman-teman bisa membelinya ya. Harganya cukup murah, cuma Rp79.000. Jika memang teman-teman ada budget lebih, bolehlah membeli. Tapi kalau tidak juga nggak apa-apa. Welcome. Selamat datang di Lomba Lingkungan. Di sini teman-teman bisa melakukan berbagai tugas ya, seperti memanen, memancing, dan juga menyelesaikan pesanan perahu untuk meraih hadiah. Cara ikutnya gampang banget. Jadi tugas lomba akan tersedia di kiri ya, di sisi kiri. Nah, ini teman-teman bisa melakukan tindakan. Untuk melihat detailnya, teman-teman bisa mengklik di kotak tugas itu ya. Jadi apa-apa aja yang harus dilakukan, terus juga total waktunya dan juga poin yang akan didapat. Di sini tugas-tugas yang tersedia itu menandakan jumlah tugas yang masih bisa diambil untuk lomba. Dan setiap liga itu memiliki jumlah tugas yang berbeda-beda. Nanti pada saat teman-teman sudah menyelesaikan semua tugas, teman-teman masih bisa mengambil satu tugas ekstra ya. Nah, ini untuk mengambil tugas ekstra ini, teman-teman bisa menukarkan dengan berlian. Jadi dalam setiap lomba lingkungan, teman-teman diberikan satu kali untuk mengambil tugas ekstra. Nah, ini yang gambar kuda ini ya. Ini menampilkan persaingan lomba. Kuda yang paling atas adalah kuda milik lingkungan teman-teman. Dan ini akan maju saat teman-teman meraih poin lomba. Dan setiap kali meraih checkpoint akan menghasilkan ladam, di mana setiap ladam akan memberikan hadiah di akhir lomba. Nah, itu bisa didapat 5-9 tergantung pada liga lingkungan teman-teman. Dan di saat mencapai checkpoint pertama, lingkungan teman-teman yang masuk 3 besar akan mendapat hadiah ekstra. Dan kalau teman-teman gak suka hadiahnya, teman-teman bisa mengklik ini ya, tombol ulang hadiah. Jadi nanti hadiah akan diacak lagi. Dan setelah selesai memilih, teman-teman bisa mengklaim hadiahnya. Nah, asik banget kan? Nah, itu agenda di bulan Desember ini ya. Jadi teman-teman akan menemukan banyak sekali keseruan dalam bermain di pertanian ini. Oke, selamat bermain. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Sampai bertemu di video berikutnya ya. Bye bye.